Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para subscriber dimanapun Anda berada. Kali ini saya kedatangan tamu ya, ibu, yaitu Mio JT. Jadi ini tuh mau ganti blok boring ya, blok piston. Jadi ini karena kompresinya udah lemah dan agak sedikit berasap ya. Oke, sebelum memulai video jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya, biar channel ini makin maju dan saya tambah semangat buat video-video baru selanjutnya. Selamat menyaksikan.
Oh, senen. Oh, toh. Thank you.
Jangan lupa nontonnya sambil ngopi ya guys. Udah kotor ki, udah lama nanage euy. Ini tuh motor 11 tahun katanya baru dibongkar sekali ini saja. Ini motor teh udah 11 tahun. Piston masih standar ya, belum di overboss.
kopi. Bentar guys, kita pakai dulu, halangin dulu lap, takutnya ininya masuk ke dalam. Oke, sudah dihalangin lap ya. Cara bukanya gini, tak. Kalau ini masuk ke dalam, aduh berabe, harus bongkar semua. Cuma gara-gara ini masuk ke dalam, jadi dalam pembukaan ini ya, kupingan ini harus hati-hati, harus teliti gitu maksudnya. Jadi takutnya masuk ke dalam plus berabe, aduh. Ini juga, aduh, udah parah habis. Udah banyak apa? Kotoran-kotoran gitu. Kalau Mio J gini ya, kalau Mio J, Mio GT atau Mio Soul, itu kalau si boringnya habis itu gak bisa di quarter ya atau dilemar, paling harus diganti seset sama ininya, sama boringnya. Bisa sih di upper boss, paling di upper boss, jadi ininya ditambahin lagi apa namanya, besi lah gitu, supaya bisa di upper ses. Kelemahannya gitu sih kalau motor Mio J, Mio J, Mio Soul GT ya, jadi gak bisa di quarter, paling bisa di quarter, paling di upper boss. Jadi pakai lagi apa namanya, padahal ini masih bagus ya boringnya. Tapi yang punya pengennya diganti katanya, tapi sih ya udah, ganti saja, mungkin dia sedang lagi banyak duit ya. Oke, jadi gitu ya dalam cara pembongkarannya, pembongkaran Mio Soul GT ini. Sama saja sih sebenarnya sama Beat atau Mio atau Vario, cuman beda di apa namanya ya, beda di, cuma beda-beda dikit lah gitu. Nah ini motornya, ini Mio J ya, Mio GT. Oke, sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya channel saya, biar saya tambah semangat lagi buat video bermanfaat selanjutnya. Untuk cara pemasangannya mungkin besok ya, cara pemasangan mesinnya, blok boringnya besok saya videoin lagi. Oke, terima kasih telah menonton channel saya, dan semoga yang like, comment, share dan subscribe besok pagi mendapatkan uang 1 miliar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sekian dulu video dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.